Makcik, datuk tu datang lagi, makcik. Baikan makcik, dia tu jahat perangainya. Dia selama dah megang ini, dah jadi datuk orang kampung, tak senang orang kampung dia buat dia. Mari kita makcik, nanti dia marah ni, kunci pintu. Hai, datuk ni! Apa awak buat sini? Tak buat apa-apa tu. Pergi ke balai. Nanti dia tahu bagi ambak kerja. Baik tu. Dua, tiga, empat, lima. Abang ni tak mau main pun. Hai! Jangan main dengan jalan ni. Pergi belakang rumah sana. Lepang kacau saya di malam hutan ni. Simulah. Sekarang, baru saya tahu keadaan hang. Bernama Suri, hang pandang saya seperti sampah di tepi jalan. Saya benci dengan Mas Suri. Sama juga bagaimana saya bencikan hang. Akan lebih benci lagi dengan Mas Suri kalau hang dengar apa yang akan saya katakan. Apa dia? Sungguh pun hang masih teringat-ingatkan Mas Suri, tetapi Mas Suri tidak menghiraukan hang kerana dia ada kekasih yang lain. Siapa yang bercakap dengan hang? Karena ini bukan rahsia lagi, tapi hang yang bodoh. Esok petang hang pergi ke rumah Mas Suri. Hang boleh lihat dengan mata kepala hang sendiri. Cakap betul. Siapa dia? Lela, siapa lagi? Nama Suri. Semasa suami hang pi berperang, hang buat perhubungan dengan Lela. Nama Suri, hang akan menerima hukuman dari sekarang dosa yang hang lakukan. Lan? Oh, itu dia. Kenapa hang diam saja? Saya selalu ada hingga siang malam sama Encik Bungkul. Betulkah hang kasihkan Bun? Betul. Kalau Cepia tak ada percaya, saya boleh gelar saya punya dada, tengok saya punya hati. Kilat, kalau sungguh hang kasihkan Bun, hang mau dengar tak cakap saya? Tidak. Mereka bazar, semua memboleh. Kalau begitu, besok pagi hang pergi ke rumah Lela. Katakan kepada Lela yang Mas Suri tidak berjumpa dengan dia.
kena hantar perkara mustahak. Itu saya sama. Kilat, saya akan tolong Hang supaya Hang dapat kahwin dengan Bun. Kalau Hang sampaikan perkara ini kepada Leila. Macam mana Hang boleh dapat tolong saya? Saya boleh tolong Hang. Berikan cincin ini kepada Mun. Katakan ini adalah cincin pertunangan. Nah. Terima kasih, terima kasih. Yang menjual Hang baik hati. Tapi Hang mesti berjanji akan beritahu Leila yang Masuri tidak jumpa dia besok pagi. Tentu saya ikut janji. Layan-layan, keluar layan, jatuh kunci terdaya, yang malam bayar-bayar. Apa ni? Saya pun kawin, Pak. Apa? Saya pun kawin. Mengajar kaki kanan saya, ya? Besok pagi, cimpo orang pakai ini sistem. Di mana angcu ini? Saya nak potong mata ayah saya. Baik, saya terima angcu. Boleh, boleh, Hang balik tengok. Hei, kata-kata gila. Bapak, Hang, Mek. Saya ini ada bawa ke besar. Untuk Hang sama Mesuri. Boleh ke saya jumpa? Boleh. Tunggu. Saya beritahu pada Mas Surya. Pancik, kemarin Kilat dah jumpa dengan saya. Aha. Dia kata nak jumpa Mbun tengah hari. Dia kata Mbun nak kahwin dengan dia. Habis, kalau orang jumpa Kilat dekat sana, apa nak buat? Saya nanti ajak dia. Kalau saya tengok dia cakap dengan Mbun. Itu apa dia balik? Kilat, jumpa. Ada apa, Kilat? Encik Mesuri, saya ada mau mari sini. Saya ada jumpa Encik Leila. Dia bilang dia mau jumpa sama Encik Mesuri. Abang Leila mau jumpa saya? Saya heran. Kenapa? Katanya dia ada kabaran mustahak untuk Encik Mesuri. Baiklah, kalau begitu dia rasa bertukar pakaian dulu ya. Jembol, sampai hati jembol bikin saya punya hati hancur jembol. Apa Hang kata? Hancur hati ya? Saya lagi hancur kepala Hang. Amboi, Hang pandai kacau mata ayah saya ya. Mata ayah? Banyak? Sampai ha? Boleh tak boleh? Mau boleh? Lala, apa Hang buat di sini? Saya datang nak jumpa Mas Suri. Kenapa pula Hang datang kemari? Nanti Hang tahu apa-apa saya datang sama Hang datang kemari. Tangkap dia! Untuk mengawal keselamatan dan keamanan Pulau Langkawi ini. Sekarang,
Atas nama kerajaan, saya perintah hang menyerah diri. Keluar! Ambil kereta! Ikat dia! Baik. Datuk, apakah sebabnya kekacauan ini semua? Kerana hang telah melakukan sesuatu kesalahan dengan Laila semasa suami hang tak ada di sini. Ya Allah, tergambar Datuk menuduh saya seperti itu. Lepaskan saya. Nanti saya akan ajak sepuluh saya semua. Apa? Hang nak ajak kami? Nanti Datuk Amang ajak hang. Lepaskan dia. Mas Suri, ikut saya. Apa yang Datuk nak buat atas diri saya? Saya nak bawa hang pergi ke balai besar. Di sana hang boleh menentukan yang hang tidak bersalah. Hang telah binatang yang bertopengkan manusia. Hang telah melakukan kekejaman. Tetapi ingat ramah, hang akan menerima hukuman apabila suami saya dan Datuk Selamat saya itu semua saya tak peduli. Tapi sekarang, hamba ikut saya dulu. Izinkan saya mengambil selendang dulu. Tak boleh. Mari. Mari. Kilat!